Setiap hari banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Ada suka, ada duka yang tentunya memiliki arti tersendiri sehingga sulit dilupakan. Khusus untuk peristiwa yang dapat membuat kita malu atau sedih, biasanya hal tersebut akan memberi pelajaran hidup bagi yang mengalaminya. Dan berikut On The Spot telah merangkumnya dalam 7 peristiwa memalukan yang tak terlupakan. Peristiwa memalukan dialami oleh seorang peragawati dalam sebuah pagelaran peragaan busana untuk menggalang dana korban bencana alam di Jepang beberapa waktu lalu. Seorang model yang dibalut gaun bernuansa warna emas tiba-tiba saja terjatuh saat melenggang di atas catwalk menuju belakang panggung. Malangnya ia tidak hanya terjatuh satu kali, namun terjatuh hingga 3 kali. Kejadian memalukan itu akibat model berambut pirang tersebut menginjak sendiri gaunnya yang panjang. Selain itu, seorang model lainnya yang mengenakan gaun berwarna biru putih juga mengalami kejadian memalukan. Model itu kehilangan keseimbangan kakinya yang mengenakan sepatu hak tinggi hingga ia sempat menutup wajahnya sambil terus berjalan karena malu. Juga dialami seorang model lain yang mengenakan gaun putih berikut ini. Ia sempat terjatuh dengan posisi jongkok, namun kemudian terus melakukan peragaannya tanpa menghiraukan ratusan mata penonton demi menutupi rasa malunya. Selanjutnya adalah peristiwa memalukan yang dialami oleh seorang peserta lomba ice skating bernama Sasha. Semua mengakui peserta ice skating yang cantik ini cukup lihai menari di atas lapangan es. Ia berputar-putar dan meliuk dengan luasnya saat menyelesaikan gerakan akhir tariannya di atas es. Namun ternyata entah karena kehilangan keseimbangan atau salah perhitungan, gerakan penutup tariannya itu tak berjalan mulus. Tanpa diduga, saat Sasha mencoba kembali berdiri tegak dengan sikap sempurna, ia terjerembab dengan posisi jatuh terduduk. Meski malu tersirat di wajahnya karena kegagalannya tersebut, namun Sasha terus berusaha tetap tersenyum dan menunjukkan seakan-akan tetap percaya diri di hadapan ratusan penonton dan para juri. Peristiwa itu pastilah tidak akan terlupakan bagi pemain ice skating itu dalam sejarah perjalanan karirnya. Diawali dengan peristiwa memalukan dalam sebuah acara pernikahan. Berawal saat sepasang pengantin asal Republik Ceko yang baru saja menyelesaikan prosesi pernikahan, lalu melakukan perayaan dengan meminum segelas anggur putih yang disuguhkan pelayan. Namun saat mereka meneguk minumannya, ternyata pasangan pengantin ini dikejutkan dengan jatuhnya sebuah piring porselen kecil hingga pecah. Dan berdasarkan tradisi di sana, pasangan pengantin baru itulah yang harus membersihkan pecahan tersebut. Ketika pasangan ini sedang sibuk membersihkan lantai, tiba-tiba saja seorang wanita mendekati pengantin wanita dengan tergesa-gesa. Maksud hati ingin bercanda mengacaukan aksi bersih-bersih pengantin itu. Namun justru wanita bertubuh gempal itulah yang justru terjatuh terpeleset setelah menginjak sebatang bunga mawar. Hal memalukan itu pastilah tidak akan terlupakan oleh kedua pengantin dan kerabat mereka itu. Kisah memalukan juga pernah dialami oleh seorang reporter senior televisi swasta Amerika yang bernama Kathleen Cochran di Cleveland. Saat itu Kathleen tengah bertugas melakukan laporan tentang pelecehan hewan dalam liputannya. Tiba-tiba saja seekor kucing yang tengah digendongnya mengeram, kemudian menyerang wajah Kathleen dengan cakar yang tajam. Secara
spontan, Kathleen pun langsung melepaskan kucing tersebut dan sempat mengeluarkan air mata karena merasa perih terluka cakaran di pelipisnya. Kejadian hari itu tentu saja tak akan dilupakan oleh Kathleen sepanjang karirnya sebagai seorang reporter televisi terkenal. Berlanjut ke peristiwa memalukan yang menimpa seorang wanita saat akan menaiki tangga jalan di stasiun kereta bawah tanah. Peristiwa yang terekam kamera pemantau di stasiun ini, terlihat seorang wanita berbaju putih dan berjaket hitam yang kebingungan ingin menaiki tangga jalan. Rupanya wanita itu kehilangan keseimbangan saat kakinya mulai berpijak pada anak tangga. Hingga akhirnya wanita itu terjatuh dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas, hingga wanita itu membawanya ke atas. Rupanya kejadian itu menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya. Dan yang lebih memalukan lagi, wanita yang terjatuh tak bisa bangkit sendiri hingga seseorang membantunya berdiri setibanya di atas. Sebagai bintang favorit para kaum hawa, penyanyi berbakat Justin Bieber tentu sangat ingin tampil memukau dengan sempurna di hadapan para fansnya. Namun ternyata pelantun Beauty and the Beast ini juga pernah tertangkap kamera mengalami hal yang memalukan dalam hidupnya. Termasuk insiden kecil saat kekasih Selena Gomez ini terjatuh di atas panggung. Tak sedikit video Bieber terjatuh di panggung saat pagelaran konsernya diunggah ke dalam situs YouTube. Di antaranya pada November 2009, Bieber terjatuh hingga kakinya patah saat konser di Wembley, Inggris. Tak hanya di atas panggung, pada Agustus 2010, Bieber juga memiliki rekaman pribadi dirinya yang terjatuh saat ia bernyanyi sambil menaiki meja di kamar hotelnya. Dan juga saat ia terbentur pintu kaca. Serta di beberapa aksi panggung lainnya, Bieber yang kerap melakukan adegan berkelahi dengan penari latarnya saat konser juga sering menyebabkan dirinya terjatuh hingga cedera ringan seperti di The MSG Filmy dan di Jingle Bell. Dan sudah pasti pengalaman tersebut menjadi hal yang memalukan baik bagi Bieber sendiri maupun bagi para penggemar fanatiknya. Memalukan yang tak terlupakan yang terakhir pernah dialami seorang wanita bernama Kathy Cruz Marrero ini. Saat ia berada di Berkshire Mall, salah satu pertokoan besar di Wyoming, Pennsylvania, Amerika Serikat pada Januari 2011 lalu. Bermula saat wanita itu tengah berjalan-jalan sambil sibuk mengetik pesan di telepon genggamnya. Akibat ulahnya itu, tanpa disadari, Kathy menginjak sebuah pembatas kolam lalu tercebur ke dalamnya. Kathy pun terkejut dan sangat malu saat tersadar dirinya jatuh tersungkur ke dalam kolam air mancur dan menjadi basah. Segera ia keluar dari kolam air mancur itu. Kathy berharap kejadian memalukan yang dialaminya itu tak diperhatikan oleh orang di sekelilingnya. Namun tanpa diduga, peristiwa itu sempat terekam kamera pemantau di gedung itu. Pemirsa, itulah ketujuh peristiwa memalukan yang tak terlupakan versi On The Spot.